Supra ngarit skin elite, speknya sih biasa aja. Terlihat plong ya. Yang samping kiri sini belum dipotong ya ini. Ini modifikasi pelajar, pelajar mumet ya. Ininya ini nggak nyaplok. Nggak nyaplok. Pernah buat bonceng cewek ada berapa? 3. Nice. Nah, oke guys, kali ini saya akan mencoba motor kopling, motor bebek kopling ya. Jadi era modifan tahun 2000-an, 2010 itu banyak sekali yang modif motor seperti ini. Ini Supra Bapak, Supra X100, sangat banyak ya dipakai oleh orang-orang kayak Honda Beat saat inilah. Jadi motor sejuta umat pada zamannya ya motor ini. Dan biasanya kalau yang punya Supra seperti ini biasanya kepenginnya Jupiter, ya ora. Kan akan milih Supra karo Jupiter Burhan. Iya, ya. Iya, sama. Dulu saya juga pakai Supra seperti ini, tapi lebih ganteng Jupiter Burhan kan. Ya. Kalau di sini kan untuk sekolah itu nggak perlu ganti-ganti lah. Jadi biasanya dimodif. Nah, modifan paling terlihat wah saat itu ya udah pasti kopling. Ya tentu kaki-kaki diganti, velgnya diganti, kemudian dipendekin kayak gini, dipendekin. Nah, koplingnya itu biasanya diganti, dipakein kopling manual, kopling tangan. Ini yang membuat rasa saat riding itu berbeda. Nah, motor ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang pengen lihat, silakan cek saja di channel ini. Kali ini kita lebih menekankan ke koplingnya. Sini. Nah, motor ini koplingnya ganti blok tentu yang seperti ini. Sebenarnya banyak cara untuk bikin kopling manual. Saya pernah nyoba yang lewat sini, kopling tempel, jadi masih pakai blok ori. Terus yang paling laris ya yang kayak gini ini, harganya cukup murah ya di 250. Kalau yang pengen mahal biasanya mereknya SND ya, SND. Tapi ini juga recommended juga Honda, cuma di sini ada tulisan 4 stroke 4 tak. Ini harganya sekitar 250 ya. 250, ya. Pemasangan hanya 50.000 karena di bengkel tetangga. Harusnya mungkin rata-rata ya 100.000 lah. Ini kondisi mesin masih standar, karbu open filter doang, dibuka sama di setting brebet ditambahin ini. Nanti saya akan tes seberapa menyenangkankah motor ini. Karena dulu saya bikin apa ya? Bikin motor kayak gini, kopling itu menyenangkan sih. Tarikannya enak. Jadi tangan kiri juga enak. Nanti kita akan tes di jalan CLS daerah Kebumen. Ini buat teman-teman yang suka touring tahulah jalanan itu. Langsung aja kita tes seperti apa rasanya.
Okay, guys, ini sudah malam. Sebenarnya tadi sudah nyoba ya. Saya akan nyoba lagi. Ini di CLS. Kelihatan atau enggak? Di CLS di Tebing Jeladri atau Watu Belah. Ini kalau teman-teman ke daerah Kebumen lewat jalan ini nih. Jadi ada dua tebing, di tengahnya ada jalan gitu. Ya, saya akan tes dulu. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan pure sound-nya juga, yang mic-nya yang saya bawa, sama dari situ juga ya. Jadi ya tonton aja lah. Jadi untuk kopling manual kayak gini, ya kalau ini sih menurut saya masih kurang ya. Masih kurangnya jarak mainnya nih kayak kurang. Ya paling ini kalau kepengen lebih mantep diganti per yang racing, supaya lebih narik-narik lagi. Mungkin kampasnya juga, ini kayak kampasnya sih kawan ya. Jadi karena ini kampasnya masih bawaan, pernya juga iya, hanya diganjel, ya jadinya kurang maksimal. Kalau pengen maksimal ya ganti per, ganti kampas, itu udah enak banget. Kalau rasio gigi, kalau standar ya masih lumayan enteng ya tarikannya. Tapi kalau kepengen lebih responsif ya gantilah gear rasionya, depan yang lebih kecil, supaya lebih narik dan enak buat wheelie. Nah sebenarnya motor-motor kayak gini tuh nggak cocok buat di jalanan yang kosong kayak gini ya, karena top speednya itu sangat rendah. Mentok, kayak mentok pira? 90-an ini masih bisa ini. Cuma ya kalau jalanannya semulus kayak gini, kerasa pelan gitu. Tapi kalau untuk riding di dalam kota, untuk selap-selip enak sih. Kalau walaupun Supra 4 speed, tapi kan nggak pada kencang. Tapi kalau buat agresif, ditambahin kopling tangan kayak gini enak. Ya paling modal 300.000 lah, udah plus masang kalau di sini ya. Kalau kepengen yang kopling bawaan, dibikin kopling manual, ya enaknya buat nyantai sih sebenarnya, sama buat ini riding ke gunung itu enak di pegunungan ya. Ya kurang lebih kayak gitu untuk experience rasa menggunakan motor bebek kopling, lebih tepatnya di Supra. Kalau teman-teman yang punya, yang pernah modif, silahkan ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, dan di subscribe untuk dapat update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.